ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افتح بين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله الحمد لله kepada ibu bapa muslim muslimat rahimakumullah. Insyaallah malam ni kita mari kena peperangan orang Yahudi yang mana sedang duk bunuh adik-beradik kita di Palestin. Kita tahu dah 2 bulan lebih dah ni. Nah, 2 bulan sehari. 7 hari ni 48 dah. 48. Ah 2 bulan sehari dah. Nah, kita tak dapat tidak kena ambil doli. Kita mai kena orang Yahudi melalui Allah Taala beroyak sendiri. Nah, 40 hingga sampai 124 surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ni turun di Madinah nah. Madinah ni orang Yahudi ada 3 puak hak besar-besar. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qunaiqah. Orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah ni dia duk cangmeng. Duk seteng, duk caru lagu tu lah. Nah, orang Yahudi ni kita kena faham nah, takut salah akidah. Dia berimej kepada Nabi Musa dan dia engkar Nabi Muhammad, maka dia kafir. Orang Kristian, orang Yahudi, dia ada anak Tuhan. Anak Tuhan ada juga ialah Uzair ibn Allah. Oleh kerana Uzair ni mati 100 tahun, pas hidup kelik. Ah, ya kata Uzair ibn Allah. Kalau Al-Kahfi ni 309 tahun dah. Ah, Yahudi nah, Yahudi di sisi pegang dia, dia percaya kepada Nabi Musa dan dia tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Akidah dia tauhid dua. Uzair anak Allah. Yang keduanya Kristian, Nasara. Dia percaya kepada Nabi Isa, dia tak percaya hak Nabi Muhammad bawa. Kafir. Bukan semua tak percaya, ada juga masuk Islam. Nah, tapi Kristian ni tauhid taslis, tauhid tiga. Mary, Maryam dan Isa, Yesus. Adapun kita, kita ni agama adik bosu nah. Nah, percaya kepada Nabi Muhammad dan Tuhan satu. Tak ada dua tiga. Dan Nabi Muhammad bukan percaya saja, kena turut, kena ikut. Dia panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi segala-gala, kita percaya tak kata demo tu Nabi? Percaya itu adalah Rasulullah juga. Kita jangan ekan lah. Lama kata Nabi Musa bukan Nabi kita, tak boleh, itu salah. Nabi Musa, Nabi kita, Nabi Isa, Nabi kita. Tapi kita percaya kata itu Nabi Allah lantik dia jadi Rasul. Dan kita tak ada kena turut dia. Faham? So, alhamdulillah. Kita mai fokus kepada Yahudi. Nah, Allah. Ibu bapa yang saya kasihi. Nah, Yahudi ni boleh ia jadi sesat sangat apa? Yahudi ni boleh ia jadi sesat sangat di apa? Kerana orang lain dia
Mari duk pindah kitab. Mari duk dak plan kitab hak Nabi Musa bawa. Setelah mana Nabi Musa tak ada, dia mari dak plan kitab hak Nabi Musa bawa. Kitab Nabi Musa kitab gapo? Eh? Kitab Nabi Musa kitab gapo? Taurat lah, Taurat. Injil hak Isa. Apa ni? Kristian. Taurat ni hak Musa. Kita Al-Quran. Ha, jawab cacuk tu. Kalau buat cacuk gitu sudah kerja sungguhlah. Nah. Ha, orang dia ni tok guru dia. Dia mari dak plan kitab. Oh, pesek-pesek sungguh demo ni. Nah. Dia mari dak plan kitab. La haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ni. Tak ada arah orang dia pesen tu. Nah. Apakah, maka apakah kamu dok masih harap lagi wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bahawa mereka akan berimej kepada dakwah Islam yang kamu sampai itu, padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah iaitu Taurat, tapi mereka ubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka pahamnya. Sedang mereka tahu bahawa perbuatan itu salah. Ani, orang Yahudi hak mana dia tak kena dengan hati dia, dia dak plan. Ni kita Taurat. Ani kita baca rekah ni, takut jadi panjang. Kita tahu tak hak Musa bawa mari. Setelah mana orang Yahudi Musa bawa dia lakah laut selamat orang dia. Bawa naik balik-balik sana patah tu orang dia selamat. Musa pergi menajak dengan Tuhan 40 hari. Bawa kelek ambil kitab Taurat buat mari pada buat dia. Dia dalam masa 40 hari dia semah patung anak lembu. Tengok ni jadi ni. Sejarah dia panjanglah sikit dah. Sejarah dia ni. Ni kita gustai kelih dah. Musa tinggal 40 hari, dia ada Nabi Harun hendak cara tu. Tapi tak dengar dah. Kutik mah, kutik mah, kutik tali tangan, tali tekak, kalung gapo bakar, cuah boh dalam blok wak anak lembu. Boh jadi lembu mah. Setengah apa ni sejarah kata, diambil celapak, bekas celapak kuda Jibril. Sejarah kata, hak kuda Jibril bila dia lari, dia berjalan, bekas tu tumbuh rumput, tumbuh rumput. Mekbah dalam Musa ni berdebat bongoh. Kata setengah dia buat mulut anak lembu, buat angin masuk tu bunyi boh. Dia nak tipu ke? Mudah nak tipu orang ni. 40 hari beringat 40 hari ni lama. Nah, Musa pergi munajat ambil kitab Taurat, dia sembah anak lembu. Bawa Musa awak kelik kitab Taurat pada dia. Dia kata, aku tak saya terima Musa kitab ni. Malaki aku boleh tengok Tuhan dengan mata kepala sendiri. Pahwi Tuhan awak turun Taurat ke aku selalu. Tak sah dok melalui panmu, tak sah. Ui. Hebat Yahudi ni. Nak tengok
nak tengok Tuhan dengan mata kepala sendiri dan nak wi Tuhan wi kita Taurat ke dia sendiri. Oh, pisik Yahudi. Sehingga mana? Sehingga Allah akak warafa'na fauqakumut-tur. Akak bukit Tur Sinai nak remah tah pala buat dia. 900 ribu lebih kurang hak selamat daripada menyeberangi Laut Kalzum tu. Ibnu Kasih bawa tu bi akor tu 900 ribu. Ha. Ambil bukit tu nak rembah. Ayat Quran kata jadi sepuluh bayi. Kek. Apa dah amo timo nah tak apa-apa pun nak timo. Lepas tu lawan pula. Ni Yahudi. Apa dah? Allah Ta'ala tahu kata Yahudi ni kerah perut, kerah hati. Summa qasat qulubuhum. Nah, kerah hati demo ni. Lebih daripada batu. Kerah. Ni ayat nombor berapa ni? Ha ni. Ayat nombor 74 ni. Summa qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kerah hati dia lebih pada batu. Hati orang Yahudi kerah serupa batu ataupun lebih kerah daripada batu. Hanganu batu ni wa inna min al hijarah lama yatafajjaru minhu al anhar. Tak titik dengan air lama yang bekas juga. Orang Yahudi ni tak makan siku rasam. Ayo kerah hati, ingat nah, takut enjin kita support orang Yahudi. Kerah setara mana? Ni, amalan ni kita hubung. Ambil situ, saya lakar ni. Nah, daripada 40 mari 74 dan 75. Kerah setara mana? Kerah setara bila tak serupa dengan hadiah nak, kita tahu rak lagi dia dah plan. Dia dah plan apa tu? Dia ubah apa kita tahu dah. Supaya we masuk dengan hak dia no. Kehatikanlah tu. Tak masuk dah ubah situ. Dia tahu. Nah, dia tahu kata dia ubah ni salah. Allah. Nah, tapi bukan semua nah. Minhum setengah daripada waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Dengar kalam Allah, dengar kitab Taurat, kemudian dia dah plan, dia ubah suai. Ni perangai Yahudi min ba'di ma aqalu. Dia ubah tu bila? Setelah mana dia pahir. Oh, kita ni naklah ni. Dia nampak tak masuk dengan otak dia. Dia pergi tak plan balik kita. Tak ada mari beki balik otak dia tak. Ini orang Yahudi nah. Yuharrifunahu ni perangai Yahudi. Ambil kita Taurat cabab teh. Mari tak plan. Mari ubah. Mari buat semula. Supaya nak wim masuk dengan hak dia nak. Sedangkan wahum ya'lamun, dia tahu kata perbuatan itu salah. La ilaha illallah. Amai tengok ulama tafsir. Tu kita reti dah nah, faham tak? Itulah tabiat padri-padri Yahudi yang telah didedah keburukan dan kejahatannya oleh Allah Taala. Ini siapa tafsir Mujahid. Kita orang sunnah ni kena reti, kena ingat kata dia. Mujahid ni kibaru tabi'i. Ya tak ada dengan Nabi dan dengan sahabat. Mujahid Qatadah Ad-Dahak ni serem. Ya budak ngaji dengan Abdullah bin Abbas di segi tafsir Quran. Jadi malam ni kita dengar Mujahid bawa. Nah, Mujahid bawa ni ada dalam kitab mana ni? Kita ada nombor batu cenuk dah.
Ada dalam kitab At-Tabari tafsir Jami'ul Bayan bagi Imam At-Tabari. At-Tabari orang mana? Orang 310 Hijrah mati. Ni kena-kena we tu katik. Karena kita dengar agama ni, we ada tempat anging yang panggil. We ada nombor batu cenduk. Mai dengar tak tahu mana tu, pada pakar tak tahu mana sebab tu. Ni. Ingat nah. Ialah tabi'at padri. Padri siapa? Tok guru orang Yahudi. Nah, dia telah Allah dedahkan keburukan dia dan kejahatan dia. Gapo? Ubah kitab Taurat hotel. Lah ni tak ada Taurat hotel dah. Ada plom belaka. Ada plom belaka. Super angel hak Kristian tak ada. Saya banyak buah gereja jugalah dok gi dakwah. Gereja dalam Chiang Mai, Chiang Rai, gereja Bakok. Nah. Gereja Katolik hak besar, gereja Protestan kita masuk lagi. Kita we akroe terjemuh ke dia, dia we angel terjemuh kita. Ha, kita ambil. Pasal dia dalam berdakwah. Kita menghormati ke dia, dia menghormati kita. Ha, kena pergi dakwah dekat kita. Nah. Hak tok cha tu tok cagi, nino ayat hak Kristian kana kita duk mengajak, kita duk baca hak ayat Bani Israel. Nah, insya-Allah. Orang dia jangan nak masuk, tapi tok cha ada masuk Islam. Tu. Nah. Dak lain lagi ni sumi harifuna mim ba'di ma aqalu wa ya'lamuni. Saat ni mujahid pendapat. Hanya orang lain pula. Di mana mereka ubah perkara dihalal di dalam kitab Taurat menjadi haram dan sebaliknya. Juga mereka ubah perkara hak menjadi batil dan sebaliknya. Ini perkataan Ibn Zaid. Ada juga dalam At-Tabari dan ada sebut kata ini dalam tafsir Ibn Katsir. Lagi, juga begitu juga mengubah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat di dalam At-Taurat menurut kehendak nafsu mereka. Siapa tafsir belah ni? Asy-Syaukani. Nah, Asy-Syaukani. Asy-Syaukani siapa? Asy-Syaukani? Asy-Syaukani ialah orang ulama baru nah 1250. Lani 1444, mana baru 200 tahun lebih. Tafsir dia nama Fathul Qadir. Kita mula kadak ngaji kok pondok dulu deh. Ngaji tafsir Jalal Laisa. Tak tahu kata tafsir ada puluh-puluh buah tafsir. Sesok kitab kita. Ngaji Jalal Laisa, Jalal Laisa. Di situ jalan lain, sini jalan lain. Ah, bawa mari tengok Allah. Banyak tafsir. Nah, supaya sini ni ada 57 tafsir. Kita hadis berapa ni? Masya Allah. Kita hadis ada 20 hadis-hadis sahih. Ah, tengok. Learning, kita kena widah dengan semasa. Allahu Akbar. Ini orang Yahudi nah. Orang Yahudi ni cara untuk nak nyesat orang ni. Ni dalam ayat. Dalam ayat yang keberapa ni? Cara nak buat orang sesat ni. Masya-Allah. Ni apa ni? Perangai Yahudi nah. Dia capur. Allah Taala larang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lam. Ayat yang ke-42 surah Al-Baqarah. Jangan mudah capur perkara yang benar dengan perkara yang batil.
dan mu susu benar-benar. Ah ni. Allah kalau nak kecek we jadi gali we kodalek tekuh teruk hari ni. Supaya yuharifu pun tekuh teruk juga. Kerana benda ni laku tempat kita ni. Allah Ta'ala lari. Kerana ulama Yahudi ni, padri dia ni, dia ambil benda benar dengan benda plom ni, dia mari capur. Supaya orang-orang jadi pening. Tapi, yang meha benar dia susuk bawah. Tuk peraih jual ke tambah. Nah. Buruk dah lewah, biar kita nak ya perak bok belakang. Jangan lah. Kita menyeru lah. Ini Allah lari. Benar-benar jangan duk capur dengan benar tak pakar. Benar-benar dari Allah. Benar tak pakar dari nafsu pada roliknya. Nah. Allah. La haula wala quwata illa billah wa antum ta'lamun. Mutahu tu. Hak mana benar, hak mana tak benar. Mutahu. Nah, padri-padri bahasa kita agak tok gurulah. Siapa nak tahu benar-benar benar salah? Tok guru. Tapi yang nak nyesak orang, ya campur dua tu. Sudah capur napa orang pening apa meha benar susu tak hak palsu tah pia capur pia beli timbas sekali napa dah. Allah ani perangai orang Yahudi nah. La haula wala quwata illa billah. Utama sekali hasifat Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut siap dah rupa Nabi, rambut Nabi, kulit Nabi, sifat Nabi ada sebut dah dalam kitab Taurat. Nabi akhirul zamir nama Ning, rupalah Ning, keturunilah Ning, siap ada royak belakang dah. Dia nampak tak serupa dengan hak dia nak. Kena akhirul zamir jadi Arab. Ambil di Ishaq, Yaakob, Yusuf, tak ada serabut Arab mari siapa kita ni. Nampak? Ha, tu dah plan. Dah plan. Allah wal'iyazu billah. La hawla wa la quwata illa billah. Ha. Juga dalam kitab peraturan hidup dah. Hak buza, hak sasana pun praktrai piduk. Ada juga sebut. Kita kena ngapa hak tu kau kita duduk berdakwah. Dan kita bawa satu kitab kecil hak praktrai piduk. Hak belum pada si tak nak mati. Si tak tokong dia tu lah. Masa si tak hidup, tak ada sembah apa sekara. Dia tak ada sembah apa. Dan dalam ajaran, dalam kitab praktrai hidup pun, tak ada suruh sembah dia. Tak ada. Oh ni cerak. Kalau kita pergi kecek dengan tok teh pun, ya tak jalan. Paham duduk sembah apa? Oh, ingat budi bahasa dia. Kerana aku jadi orang juhin, kerana dia lah. Orang baru buat ajaran. Oh, lagu tu. Dah, kalau kita tanya, demo turut siapa? Turut si tetap. Turut praktrai hidup. Pah ada kena ajaran sasana put ni, suruh semua tokong ada tak? Tak ada. Tak ada. Ingat tak, ajaran Prak Kasim, orang pecebun hak tu baik congcit hari tu, ingat tak? Hak 15 tahun dulu. Dia katak, dia sepak, dia katak hancur habis. Sepak Ibrahim dah. Tinggal seekor. Duk cokoh depan. Ya, tai kasang, tulis, sat jangan sembah aku. Itu hak teh.
putih hak tu. Hak sebah ni put bid'ah. Kita masuk wat mana pun, nah, tak kira wat mahasarkam, wat lampang, semua yes, kena hak murayat. Si tak-tak ni, dekat dia nak mati, memang dia mati nyengang. Tidur sunuh. Tokong tidur. Tokong tidur, hak besar sekali mana dalam 10 hutan negeri ni, Asia. 10 hutan negeri, mana tokong tidur hak terbesar? Duk Kelantan, duk ditupat. Panjang 40 mil. Tokong tidur. Tupat tu dulu nama kampung Beruk. Nak pergi kanan, nak pergi Beruk. Kampung Beruk. Ni Aziz main halih kampung apa Ana? Ke kampung kapal lah ni? Teruk sangat nama Beruk. Muncul tak sah lagi keruh. Tokong tidur terbesar lah. Wat tokong tidur, hak tupat tu, total dia kata, Melayu, Cina, Buza, Hindu, supa dia kata, pakat duk mari minta di tokong ni belakang. Beringat ni, geng-geng nak kaya, nak cari duit halal, halal pun haram lah tu. Beringat lah. Okey, si tak-tak dekat ayah nak mati, ayah duk tidur gini. Sungguh ni sejarah ni. Lepas tu, anak murid ada beratus ni, tanya dia, ni nak ayat ke apa? Bukan dalam Taurat Injil yang sebut Nabi Muhammad. Dalam peraturan hidup pun ada. Gapo? Nama hak jurutanya tu Pra'anun. Siapa biasa tahu sejarah ni? Kalau silap tolong tegur eh. Saya ngaji di seorang doktor masuk Islam. Kita ngaji dengan dia. Baru boleh kita pergi dakwah dia. Doktor ni masuk Islam. Dulu pada doktor, ia jadi Kristian. Pergi berdakwah cara hak Kristian. Jadi kita boleh ngaji dua agama dengan dia. Aling dia. Okey. Dekat nak mati, ada seorang anak murid tanya nama Pra'anun. Dia kata, wahai Tok Guru, lepas pada Tok Guru ni mati, siapa lew? Kami ramai-ramai nak pergi turut siapa pula? Si tak-tak ni, jawab, ni, tokong, hot dua tokong tu si tak-tak dah telinga lanjut tu. Kena, sungguh. Dia jawab katakan tu, aku ni, ka, mai cai ong sutai, aku ni buka sasada ong sutai. Kalau pesan kita kot, Nabi lah. Nah. Ada lagi dia kata, sikit lagi nak mari ha ong sutai. Orang ni beranuk di padai pasir. Kenderaan dia utuh. Rambut panjang. Oh, supaya dia taurat dah. Ya apih. Nama dia Maitreya. Maitreya. Maitreya bahasa saya panggil Meta. Bahasa Arab panggil Rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nama Maitreya. Bila dia mari, dialah nak bawa ajaran hak sebenar pula. Dia mari menturuklah dia. Tak salah langsung ajaran dia. Lepas tu, kita temu dengan doktor wat mana tu, wat tu sepan prem tu. Wat ke apa, Jik? Sepan prem tu lah, hak-hak duk tidur, hak boleh buka belakang tu. Oh. Nah. Pak kaedah dia mening, kaedah tokong ni, kalau dia dak nyata, dia paling belakang pada Kaabah. Dia takwi muka pada Kaabah. Mana pun lagu tu lah. Cik, kalau nyata, pah, lek belakang ni,
kiblat lah. Cialah kalau naik nyengai pun lek belakang tu kiblat. Ibu apa yang saya hormati? Lepas tu ajak ini ni pesan ni hok si tak pesan ni, saya gi wak mana-mana pun saya bawa ni je. Karena kita tahu hok nyok ning ya. Kita tak tahu hok lain. Bila kita bawa hok ning, kita tanya ya sungguh ke tak? Ya tak sungguh. Tak sungguh kan kita bawa peraturan hidup. Jadi kata tak sungguh tak boleh. Cuma tengok dia dak plan eh. Ini hok puak tok teh dak plan. Ya kata kena dah hok meroyak. Tapi mek teraya nak mari ni naik poso hapan. Oh ni tengok ya dak plan untuk nak menyesak orang dia ustaz kita. Dia kata mek teraya nak mari dalam tahun 5000. Learning 2000. Harai hok sip hok ada 2000 tahun lebih lagi baru mek teraya ni mari. Oh. Sesak barak habis. Saya tanya. Satu wat ni wat Sumbendo, Jalan Negeri Terang. Wat lagu. Saya tanya, dia mesti saya kecek. Saya tanya. Saya nak kata poso hapan nak mari. Nak hok praktrai piduk cabat teh, cabat tek king make on. Ada ke dak cok cok wa poso hapan mi mai? Ya tu maybe. Maybe. Ah tengok ya dak pelan. Sikit ah. Ya ubah. Metraya cekot nai poso hapan. Malah mat. Habis licin sesak 2000 tahun lagi. Lebih. Tengok. Bila kita tanya hak cabab teh sebut ada kata tahun 5000. Ya tak ada. Kata kalau gitu luang pa. Metraya nan teng leo ma leo. Dia jawab kata, "Cai malau." Saya tanya yo, "Siapa metraya ti teaching? Ko ke sesada Muhammad ti puak tang satanan le." Kita beli rumah yo. Kemah kita kecek nak bagi tangi. Kemah lagi tangan rap patian ton le. Asyhadu alla ilaha illallah. Rap Islam lah. Tuh tiyom atamarap medai. Tang-tang rulai kuam cing. Kalau hok, masuk silai tu. Hok dah masuk silai, hok. Betul. Yelah, aku nak masuk silai. Belana. Kecek hok ning tak boleh kecek dengan orang kapal. Orang kapal tak tahu apa. Kena tak ter. Wena. Boleh kecek. Dan dia punya orang juru. Orang menghormati. Alhamdulillah. Supa kedak dalam kitab Taurat Yahudi. Royak dah sifat Muhammad lah ni lah ni. Tapi orang aling dia, tok guru, tok baba dia. Mari dak pelan kitab. Jangan duk main dak pelan kitab lah. Makin hot plom tu apa lagi. Jadi hidup plom tu. Tak pucuk orang panggil. Sabit tak maju kita ni. Sabit tu ni. Ingatlah. Allah. Tekuh teruk sangat. Takut kepik. Nah. Orang kita bersumpahlah ni. Minta maaf dah. Gi sikit lah. Percaya boleh. Allah royak. Allah mendengar. Allah melihat. Boleh percaya. Inna Allah sami'un basir, tu amat mendengar, amat melihat. Tak ada bergari cuping selinga apa, tak ada bergari butir mata. Tapi buat Allah kata Ar-Rahman ala al-Sistawa, jadi buku Allah besar. Lepas tu nak buat lana, ada pelan Istawa mana istaula, yang jadi canggihlah. Hagenu dia mau nak pelan ni, dia mau yuharifu ni, dia mau hadap ke lain mana. Oh, nampak tu hidup cokong supaya kita duduk tak kesi. Ha, tu dia. Jangan dinampak lah tu. Hey. Wahai umat Islam.
Hatu hair jangan duk terlitah dengan kepala. Jangan duk terbayar dengan hati tak kena. Pasal Quraitullah juga ayat kata laisa kamitsli syai. Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Tuhan demo tak percaya ke ayat tu? Bila Allah temung ayat Allah At-Tahrah, Allah tertinggi, oh tak boleh percaya. Kok mana? Allah mendengar percaya. Allah melihat percaya. Bo Allah At-Tahrah, Allah tertinggi, jadi tak boleh percaya. Wapa garis podok takhisi. Jangan. Salah, jangan duk bergarilah kerana Allah laisa kamitsli syai. Takhisi tu orang, tak cara untuk berau. Jangan duk berat, jangan duk puasa tak kena. Hage no boleh demo tahu lagu tu. Kanu akan dah yang nampak supaya sak ni dah. Kita tak usah nampak. Tak kena nampak. Nampak apa hatu eh? Sudah kerja. Teruk ayat dah ni. Naik juh pula. Kita ngaji Quran juh kadar, boleh habis juh kadar, naik juh mula-mula. Pancam dah ra'ih lu dah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang yang beriman dengan benar ghaib baru wayuqimus solah. Nampak? Beriman dengan benda ghaib. Benda ghaib ke apa? Tak boleh tengok dengan mata, tak boleh dengar dengan telinga, tak boleh. Pahala mana? Percaya mengikut tuan dia royak. Sudah. Ha. Nampak? Allah royak kata wajhun muka. Lah mana muka? Hak sungguhnya kita kena tanya kelik. Tanya apa? Muka kereta tak serupa dengan muka. Dah. Jangan ditanya hal tu. Eh. Benda ghaib yang suruh cahaya. Tak ada suruh nak tanya korban tak. Apa dah? Allah. Ni boleh percaya hak lain tu. Eh. Saya, ayah dia jadi tok guru nak ngajar kapu. Ya murid. Pah ya, paling tanya sikit. Ya, tak ada sesuatu tanya. Allah macam? Allah nak percaya. Gana tak ada nampak telinga. Tak ada nampak putih mata. Buat Allah tarah, garis pun orang yang tak kisi. Ha? Rebah ayah dia nak jawab tak boleh. Rebah tu. Jangan lah. Wahai ibu bapa. Nah, percayalah kepada Allah memperkenalkan zat sifatnya sendiri. Kita percaya ikut hadiah wayak. Nah. Ha tu. Dan boleh tak kita nak percayalah tu? Boleh. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Nah. Allah, Allahu Rabbi Karim, la haula wala quwwata. Isyarat ke? Tengok lagi perangai tok guru dia. Tok guru orang Yahudi ni. Tok kata tengok kena Yahudi jadi kejar sangat. Bunuh budak, bunuh ani. Ya silap jua akidah. Akidah dak plan. Lagi. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun. 78 surah Al-Baqarah. Setengah daripada mereka itu pula ada orang buta huruf. Orang Yahudi ni ada banyak orang yang buta huruf, tak pandai baca, tak pandai nulis. Nah, mereka tidak tahu akan isi kitab Taurat. Tak reti. Hanya tahu dongengan bohong dan riwayat dusta dari ketua-ketua mereka. Ha, ni.
Dia tok guru dia buat orang-orang jadi bodoh. Jangan pandai baca, jangan pandai menulis. Patu mutua aku sudah. Illa amani. Amani apa? Dongeng dusta orang tok-tok guru dia. Kalau kita kecek wi mudah, mung pejam mata, gantung pinggir aku, jangan tanya banyak. Turutku sudah. Ini hendak jadi ni. Kelik di rumah baru, wih pita pecik. Suluh sendiri. Gari tak ilmu lah. Gari tunggu lah. Tak usah kawan pasal ni. Tu jadi geger. Jadi rabuk ni, ni rabuk wak-wak-wak buta huruf ni supaya Fir'aun. Fir'aun ke apa? Fastakhaffa qawmahu fa'ata'u. Wak-wak-wak bodoh, wak-wak-wak takut, orang ta'at pada dia. Tu Fir'aun. Yahudi, wak-wak-wak tak pandai baca, tak pandai menulis. Ada gapa main tupai tu guru ni. Serabut ni. Takut tekuh lah, mau kepik ni. Lepas kalau kita nak bicara, nak gidalai sikit, supa tak dengan orang mahu kita? Tak supa ke mana? Orang kapal tak mana? Nak doa lepas maya? Kasar. Orang kapal tak pandai nak doa lepas maya. Kalau suruh jadi imam maya, tak saya tolong, apa? Lepas pada wisalai tu, dia tak pandai nak bawa. Itu apa? Doa naik rumah baru untuk guru, naik beli kereta baru untuk guru. Siapa lepas maya Tuhan terima doa? Ya nak doa untuk anak kan Tuhan? Nanti amin, amin, amin. Ingatlah, ajaran dia morning. Bukan ajaran kita. Satu, kita nak jadi toyo musim tayar lebih dulu ni. Jadi, ya dah. Kasar. Ani. Hak dia nak turut tu apa? Dongengan, bohong, riwayat dusta ketua-ketua mereka dan wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanyalah berpegang kepada sekeel saja. Hak dia nak pegang tu gamuk-gamuk. Oblah dengan golok selalulah kalau baca ayat Quran. Ya nak pergi tu gamuk-gamuk. Ya zunnun seka gamuk ke kenu. Patu ya dok gamuk sampai bila? Siapa tu kubur? Nak ngaji takut hak wadah tak kenu. Wal iyazu billahi min zan. Tengok ulama tafsir, lama kata saya dak kata sendiri. Yakni yang turut menghafal secara ikut dengar dari orang-orang dulu tidak pandai baca kitab sendiri. Ya nak ngapam pula tu ikut kitab orang dulu ya. Ya tak pandai nak cari sendiri. Allah. Kita tak pernah ya ngapa deh. Ngapa gitu? Tak ingat godai pak tangih. Siapa tafsir ni? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni ya kecek gini, perkataan ni ada dalam kitab mana ni? Ada dalam tafsir Ma'alimul Tanzil bagi Imam Al-Baghawi. Budak Syafi'i Melaka ni. Allah, Allah Rabbi Karim. Atau mereka pandang mengaruk dusta saja. Kecek buah bahu mana? Allah. Atau mereka menyengkar terhadap Allah dengan sekai yang tak benar. Gamuk-gamuk hatuhai. Hatuhai yang boleh sekar gamuk-gamuk. Ai-ai. Darah pula apa? Tak usah dah. Sekat tu. Hatuhai jangan ada gamuk, jangan ada sekar. Kalau tanya hodok, tak weh makna itu, makna ni tu. Kalau tanya, dia mau yakin kata kena kena ni. Tak berani. Gamuk-gamuk. Ni.
Allah, hai ibu bapa, hai adik kakak. Allah. Ini perkataan siapa ni? Qatadah, Abul Aliyah, Ar-Rabi. Bukan. Saya ju, saya baca awis saya reti. Lepas tu saya ambil lepuk. Puk usal dah. Nampak dah? Lepas tu nak awis bunyi kata ada tempat ambil. Saya kena baca bahasa Malay kan lagi. Minda. Yang ikah diri. Dah. Ada bersama saya ni. Hei bapak semua. Ada tempat. Ada nombor batu cenduk. Kerana saya royak gapa. Allah tanya saya kena jawab pula hari akhirat. Saya ju bawa benda dari Allah. Sekadar saya biasa mengaji dulu. Tu je. Neh, neh. Oh ada satu ayat lagi ni. Oh hok ning gak. Bengih jadi deh. Siapa itu deh? Klik tengok kita berhenti ning 778. Hok 79 ni. Makan hok ning tetap pala selalu. Itulah untuk melening bapa semua. InsyaAllah deh. Agak maaf lah. Terkasar salah silap sikit sebanyak. Itulah PA perangai Yahudi yang Allah Ta'ala duk kusna dalam Quran dia. Marilah mudah. Marilah kita belajar deh. Kerana orang Yahudi ni dia reti Quran hak kita duk berime tapi dia patisik. Kita berime tapi tak reti. Hak mana dua ni ni? Yahudi reti tapi tolak, tak berimik. Kita berimik tapi tak reti. Dua-dua ni tak kena belakang. Hak kena berimik pas kena reti. InsyaAllah dah. Ha, itulah saja, tak lagi dah ni. Duk bau gula kambing ni. Nampak tu email kita. Atau ustaz saya awak kambing ni. InsyaAllah dah. Itulah untuk malam ni wallahu alam. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.